Oke. Dulu gue main basket digituin juga, gue diledekin. Hey kawan, nama gue Zio dan welcome to Backyard Basketball. Ini salah satu game yang dulu gue pernah mainin dan gue kangen sama ini game. Jadi buat kalian yang gak tahu, dari namanya udah basketball, jadi gue main basket. Tapi ini anak kecil yang mainnya semua. Dipriwitin gue kayak lagi parkir. Op, 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 op. Oke, kita langsung play now aja. Jadi kalau gak salah nih gamenya ini, kalau gak salah anak kecilnya bisa punya kekuatan deh. Tapi gue rada lupa, coba gue baca dulu sedikit. Oke, sumpah gue gak baca sebenarnya, gue cuma ngomong doang. Tapi gue bakal mencetak asal-asalan, karena gue lagi malas banget baca. Baca apapun gue lagi malas. Tapi ini kita langsung play now supaya gue ngetes dulu gamenya, oke? Witty Banter, let's see some basketball. I'd like to take a. Cerita berdua nih anak kecil, tapi kok kayak suara kayak orang dewasa sih. Udah, kita langsung aja coba, oke? Okay? Awas, awas. Nah. Sini bolanya sih. Lu kok bawa bolanya pelan banget sih? Ambil, ambil, ambil. Ah, gua dapat. Apa lu? Apa lu? Apa lu? Hey, kasih. Yoi. Yoi. 3 point. Yoi. Gua jago. Dan juga kenapa gue main ini, karena gue sebenarnya suka banget. Ntar lu. Hey, sini bolanya. Ambil. Nah, kenapa gue main ini, karena gue suka banget main basket di dunia nyata juga. Bisa. Ah, gue gak bisa selendang. Makanya gue suka banget game-game basket sebenarnya. Game basket apapun gue suka. Ah, dapet gue. Kok lu udah langsung lempar aja? What? Gue gak nyadar kalau gue dapet bola tadi. Masa yang ngambil bola atau nge-steal itu sama, sama nge-shoot kotak juga. Makanya tadi gue gak tahu gue dapet bola, gue udah langsung nge-shoot aja karena pencetannya sama. Ambil, ambil, ambil. No, 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 no. Musuh gue kok kayaknya blown banget ya. Gue jadi tadi golin. Eh, golin. Masukin bola. Eh, nya. Ayo, ayo, ayo. Dan, Yoi. Tapi gue lupa deh pakai kekuatannya gimana. Ambil bolanya, ambil bolanya. No, 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 no. Nah, gue cuman kasih satu doang buat lo, supaya lo, supaya gue kelihatannya nggak lawan lawan yang gampang. Apa? Hmm, dikit lagi. Oh, segitiga gue gaya. Yoi. Ha, 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 ha. Lah, kok dia jatuh sendiri tuh? Ah, sini bolanya buat gue. Kekuatannya bolanya ada magnet. Ha! Yui! Gila, gue jago banget. Kalau di game, kalau di kehidupan nyata, gue nggak bisa mainnya. Bisa sih, tapi maksudnya nggak jago. Ini apa nih? Kebakar. Ringnya. Tapi gue nggak tahu gunanya apa itu sebenarnya. Ah, dikit lagi itu. Ah, tapi nggak apa-apa, gue menang. Yoi. 4-17. Phoenix Sun gue kan? Karena gue golin terus. Jadi gak mungkin gue yang skornya kecil. Ha, 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 ha. Jatuh sendiri. Gue gak ngerti kenapa lu jatuh. Ambil. Ayolah. Dia gak bisa ngegolin. Ngegolin, kok gue ngegolin mulu sih ngomongnya. Kira sepak bola apa? Wah. Yoi. Yoi replay. Tapi kenapa pas lu udah nyampe ringnya lu langsung kaku sih? Duk. Tapi gak apa-apa, gue slam dunk cuy. Gila, anak kecil bisa slam dunk. Baru pertama kali kan kalian lihat blok, blok. Ah. Maksud gue blok hadang, bukan blok gue ngatain lu goblok. Ah, gue kepencet. Gila lu, golin gue dari situ. Edan. Di kehidupan nyata gak ada yang bisa kayak gitu, cuman di game doang. Gue nggak tahu gue itu bangga apa gue ngatain diri gue sendiri sebenarnya. Udah lah, lu kalah kalah aja, udah pada nyerah lah, nyerah. Dia nggak bisa golin. Aku kenapa ngomongin golin mulu sih? Ayo cepet cepet slam dunk. Gila. Kenapa lagunya kayak gitu sih? Antara malu sama kayak sok seksi. Ini apa nih?
kenapa lambang kekuatannya angin topan? Kita coba, kayak gimana? Gila. Gue jadi Tasmanian Devil gitu. Wih, kartun Tasmanian Devil udah gak ada ya? Kalian ada yang tahu gak Tasmanian Devil? Gue ngomong Tasmanian Devil. Yoi, dicuri. Hah, kayaknya kalau dipikir-pikir, kayaknya yang jago main basket tuh maling kali ya. Jago nyuri soalnya. Oh, gak bisa. Tidak bisa. Lu gak bisa. Lu gak jago kayak gue, gak akan bisa. Woi, gue lupa basket itu 4 ronde ya. Lama dah gue. Oke, kita coba yang lain. Karena gue nggak bener-bener mil di situ, oke? Kita coba yang lain. Udah pasti gue menang. Nggak usah dipertanyakan, oke? Udah pasti gue menang. Gue juga kasihan sama mereka. Nanti mereka pulang nangis lagi ke ibunya. Jadi kita coba. Ntar lu ada mini games. Mini games ini ngapain? Gue lupa soalnya. Around the world, coba. Gue mau jadi, kalau nggak salah ini ada tim, ada tim asli basket kan. Gue mau Chicago Bulls, karena gue basket dulu suka Chicago Bulls. Mungkin dulu karena ada Michael Jordan kali, kalau sekarang udah nggak ada. Tapi gue masih suka sama Chicago Bulls, oke? Okay? Ada Yao Ming. Kita coba Yao Ming. Walaupun Yao Ming bukan Chicago Bulls sih, tapi kita pakai Yao Ming, oke? Okay? Cuman satu doang. Ini ngapain sih? Gue nggak ngerti deh, gue lupa. Kita coba di ini nih. Di tempat olahraga sekolah, di gym sekolah. Oke, okay, jadi gue harus ngapain ini? Hah? Oke. Okay. Oh, gue nge-shoot. Tapi muterin ini nih, muterin yang bawahnya itu. Yoi, dari jauh. Hah! Ngeliatin doang lu. Hah, lu, gue tau lu iri kan seberapa jagonya gue. Lu cuma lihat kiri, kanan, bolak-balik doang. Dan dia ngeliatnya bukan palanya yang gerak. Sama badannya digerak gara-gara saking terkesimanya dan gue nggak masuk. Gue sengaja tadi nggak masuk supaya kalian juga tahu gue ini bukan manusia super, gue ini manusia biasa. Makanya gue bisa ngelakuin kesalahan, oke? Okay? Tapi gue malas sama lo, gue cuma kayak gini-gini doang. Coba yang lain gitu. Kita coba yang lain deh, gue lama-lama bosen ngeliatnya. Kita coba mini games yang lain. Coba horse, kuda. Gue nggak tahu kenapa namanya kuda. Tapi kita pakai Chicago Bulls lagi, oke? Okay? Dan kita pakai Yao Ming lagi. Di rooftop, ya rooftop boleh. Rooftop, kalau yang kalah dilempar dari atas gedung. Dilempar dari rooftop. Oke, ini gue harus ngapain sih? Gue lawannya si Amir. Tapi gue gak tau gue ngapain. Malu lu, sono pulang ke ibu lu. Nih lihat. Oh, lihat no. Yoi itu. Lihat gak lu, hah? Ayo. Gue kayak lagi ngajarin dia tau gak cara main basket. Bukan kayak gitu bro. Lu salah. Nih lu lihat nih. Sa. Ha. 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 Dan. Tuh. Lihat gak? Nah. Kayak gitu coba. Yang benar. Ayo. Yang benar. Tuh kan gak bisa. Lu gak bisa. Gak kayak gitu. Kalau lu kayak gitu gak akan masuk. Lu harus gaya dulu. Sa. 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 Nah. Sa. Nah, lihat gak? Tapi gue bosen, cuman gitu-gitu doang, gue males, oke? Okay? Gue minta maaf kalau gue langsung keluar, baru main sebentar keluar, Karena gue juga takutnya nanti kalian yang ngerasain bosen. Jadi, kok bisa gue dulu yang ngerasain bosen, baru kalian yang ngerasa bosen, oke? Okay? Kita coba hot shot gitu. Kita coba hot shot deh. Karena gue kenapa main yang minigame? Karena yang minigame ini seenggaknya gue harus ngelakuin sesuatu, oke? Okay? Sementara kalau yang enggak, ya gue cuma main biasa doang. Gue takutnya kalian bosen kalau gue cuma main biasa doang. Tapi gue pengen coba yang lain. Karakter yang lain coba. Kalau nggak salah ada satu karakter yang gue suka banget, tapi gue lupa emang beneran ada apa cuman bayangan gue doang. Nah ini dia kesukaan gue, karakter kesukaan gue. Gue bukan maksudnya gue seneng lihat dia pakai kursi roda, tapi maksudnya dia pakai kursi roda aja bisa main basket bro. Itu yang gue seneng dari dia. Kayak keren aja gitu, maksudnya kayak lu nggak bisa jalan sebenarnya tapi lu bisa main basket. Walaupun ini cuma game doang, tapi tetap aja. Oke, okay, jadi gue harus nembak dari lokasi yang ada poinnya. Poin paling gede ini 15. Lu lihat gak tuh? Nih, lu lihat lagi nih. Lu lihat tuh. Lu belajar dari gua. Oke, nggak masuk. ambil bolanya. Kasian nanti dia. Tuh, sono, lu coba.
Poin gua 35. Hah? Lu keberatan rambut lu. Hah? Lu segitu deket aja lu gak bisa juga. Hah? Apalagi yang jauh. Udah lu pulang sono. Gua dipikir-pikir mereka kan anak kecil ya. Gua berarti lagi ngeledekin anak kecil dong. Gua jadi bully. Ah, lu lihat tuh. Lu lihat tuh. Lu lihat tuh, iri enggak lu? Hah? Iri enggak lu sama gua? Hah? Tapi gua udah bosen. Dan kayaknya itu doang. Enggak sih, ada satu lagi mini game-nya. Kita coba deh yang terakhir mini game-nya. Oh, satu lagi practice mode. Ternyata bukan mini game, itu cuma latihan doang. Oke, gua bakal main biasa aja deh. Sekarang gua mau karakter yang tadi lagi, yang pakai kursi roda. Terus Yao Ming. Terus ya dia karena topinya keren. Sama nih. Lo ada kakak gak sih? Enggak ya? Mungkin ada kakak. So mereka mukanya rata-rata sama semua. Itu jangan-jangan mereka semuanya ini satu keluarga. Sama lo karena lo pakai headphone sama kayak gue. Nah, oke. Okay. Sekarang kita mainnya di sini, Smith Brothers Stadium. Yoi. Karena ini juga penutup buat video hari ini. Karena gue udah nggak tahu gue harus ngapain lagi. Jadi kita tutupnya dengan slam dunk, oke? Okay? Gue coba nyari slam dunknya. Sampai nanti udah slam dunk baru gue selesain videonya. Karena video itu supaya bagus, lu di akhirnya itu harus bang, tau gak? Harus bang, harus bang. Sini, yoi. Ha, lu lihat nih, lu lihat nih. Awas, awas. Ntar, gue belum nemu slam dunknya. Ah, dia masuk juga lagi. Nih, lu lihat nih. Alah. Ini gara-gara kekuatan gue, jadi pemain gue tuh gampang banget loncatnya. Maksudnya tinggi banget loncatnya. Jadi nabrak ringnya. Ah, ya golin lagi. Golin lagi. What? Curang lu pakai kekuatan magnet tadi, gue lihat. Ah. Awas, what? Ayolah masuk, gue di akhir-akhirnya gue kalah. Ambil apa? Ambil. Ayo, yang benar, yang benar. 3 point. Yoi, Yao Ming 3 point. Ha. Gila, Yao Ming jago banget dia 3 point-nya. Sekarang udah skornya sama loh. 88. No, 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 ambil. Ambil lah lu, enggak ada yang bisa ngambil apa? Gua jadi pelatih nih. Yang benar, ayo, yang benar. Ayo. Nah, gua dapat slam dunk. Dan akhirnya gua udah slam dunk. Yang penting gua udah slam dunk, gua menang, oke? Okay? Yoi. Yo man. Tapi gua akhirin videonya sampai situ. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ambil bolanya, ambil bolanya, ambil bolanya. Bye bye. Oke. Okay. Buat Tasmanian Devil. Woo!